Kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama tak sabar lawan PS Barito Putra. Pasalnya sudah dua kali laga PSM Makassar versus Barito Putra ditunda. Jadwal seharusnya dilaksanakan pada Rabu 24 Agustus 2022. Namun terpaksa ditunda lantaran PSM Makassar bertanding di final zona ASEAN AFC Cup 2022. Lalu dijadwalkan ulang pada Senin 3 November 2022, tetapi ditunda lagi akibat tragedi Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Padahal, waktu itu skuad PSM Makassar sudah berada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Laga PSM Makassar menantang Barito Putra baru bisa dilaksanakan pada Selasa 10 Januari 2023 di Stadion Dehman Lehman. Kiper 22 tahun ini menargetkan meraih kemenangan di markas Laskar Antasari. Tambahan 3 poin akan membuat timnya menjauh dari pesaingnya di papan klasemen sementara Liga 1. Tim berjuluk Laskar Pinisi saat ini di puncak klasemen dengan 33 poin. Jika menang dari Barito Putra, akan mengoleksi 36 poin. Selisih poin dengan Bali United dan Madura United menjadi 3 poin. Makanya Reza memohon doa dan dukungan kepada masyarakat Makassar dimanapun berada, serta pecinta PSM Makassar.